Okey, Budi sekarang bersama dengan guru vokal terkenal Syafinaz yang tampil dalam filem kami Histeria. First kita nak tanya. Sebenarnya penglibatan saya bukan sebagai pelakon, okay. Tapi adalah untuk suara hantu dalam suara tu. Suara Fazura tu. Okey, itu kena faham. Syafinaz bukan pelakon, menyumbang suara untuk filem kami Histeria. Histeria, yeah. Makna Histeria apa dia? Maknanya Histeria jadi tak betul. Jadi tak betul. Tiga perkataan. Okey, tak apa. Pernah tak melihat suasana ataupun situasi Histeria? Okey, sebenarnya tak pernah lah dalam sejarah hidup saya nampak orang Histeria. Belum lagi. Harap-harapnya takkan. Sepanjang perlibatan menyumbang suara dalam filem kami Histeria, ceritakan pengalaman lah. Masa Lok datang dan bertanya kepada manager saya untuk buat lagu kami Histeria ni, sebenarnya saya macam nak kena nyanyi lagu apa ni? Tapi bila dia kata, oh untuk efek suara Fazura hantu kat dalam tu, so saya faham lah apa yang diinginkan. So saya datang untuk mencuba beberapa line sebab sebenarnya masa tu pun mereka masih belum tahu apa yang diinginkan, efek yang diinginkan untuk lagu tersebut. Jadi kami cuba beberapa perkara, beberapa jenis bunyi dan lepas tu director suka dia kami apa tu buat satu tarikh untuk recording. So recordingnya untuk suara hantu sepanjang filem itu jadi dalam 2 jam jugalah kita merekod. Lama tu. Kira sekali harum. Sebenarnya kalau saya nyanyi lagu saya lagi cepat daripada saya mengilai dalam tu. Susah nak buat suara hantu. Bukan susah sebab dia nak efek. Jadi kadang-kadang satu line tu dia nak okey kita buat macam ni. Okey kita buat macam ni. Okey kita buat macam ni sampai 3-4 sampai 5 style dia nak. Jadi kita cuba untuk memuaskan hati director lah. Pada semua penonton YouTube channel budi.com, jangan lupa saksikan kami Histeria. Yeah. Thank you babe.